segala sesuatu selain kul, sampaikan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita mati atau hidup kecuali apa yang sudah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sahabatku semua rahimakumullah, Allah berfirman bahwa yang kekal hanya dirinya. Kullu syai'in halikun ila wajha. Segala sesuatu selain Allah pasti akan berakhir. Kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wajha. Allah telah menentukan sistem di alam ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah namanya qada dan qadarnya Allah. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, siapa yang akan lahir pada jam sekian, hari sekian, di tempat fulan, namanya fulan, nanti dia besar, dia akan menikah dengan si fulan dan seterusnya, dan dia akan meninggal dunia pada tanggal sekian, jam sekian, di tempat fulan, semua sudah Allah tetapkan. Allah firman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, sampaikan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita mati atau hidup, tidak akan terjadi kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak akan menimpa kita miskin atau kaya, tidak akan menimpa kita sehat atau sakit illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Penyakit bukan sebab kematian, karena kematian tidak ada hubungannya dengan penyakit. Orang sehat bisa mati. Ada orang sakit bertahun-tahun tidak mati, karena belum maksudnya mati. Ada orang sehat segar bugar tiba-tiba mati, karena sudah waktunya mati. Jadi ini ketentuan Allah. Kita harus ridha. Siapapun dari kita, semua kita akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang namanya makhluk, kata Allah, pasti akan berakhir dan kematian. Ini sudah sistem yang Allah tetapkan. Jadi kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa ridha, dan kita bisa hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ayat ini kalau kita ulang-ulang, kita akan tenang, karena kita tahu bahwa kematian dan kehidupan, sehat dan sakit, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi supaya kita tenang, tidak keberatan ketika sakit misalnya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa
setiap penyakit itu pencucian dosa. Jadi semakin Allah sayang kepada hambanya, semakin Allah bersihkan dosa-dosanya. Maka kita hanya bisa sabar. Karenanya Allah firman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Jadi kata Allah, kita hanya bisa sabar, wassabirina ala ma asabahum. Kita hanya bisa sabar kepada Allah, kepada apa yang menimpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.